Sean Dominion. Hi YouTube, saya Sean. Alright, dah lama kita tak jumpa, so kerana busy sikit lah. Tengok rambut pun dah mula panjang balik. So hari ni saya ataupun Sean the Mania sebagai What's Man Do, kita teruskan misi kita untuk membuat apa yang lelaki buat. Dan hari ni memang istimewa sikit kerana benda ni saya rasa bukan semua lelaki pun boleh buat lah, tetapi ni memang barang best. Barang yang best. Kalau anda dah baca title, patut anda dah tahu barang ni best mana kan. So sebelum kita pergi ke tempat yang ni, tempat ni memang rahsia. Memang rahsia, tak boleh bagi orang tahu. So dia punya features keselamatan pun memang tinggi. So sebelum kita nak pergi ke tempat ni, kita kena matikan alam dulu. Okay, jom kita lihat ya. Okay, so tempat ni dijaga rapi ya. So bukan sebarangan orang boleh masuk. Cuma orang yang tersendiri ataupun orang yang terpilih saja, sama ada boss ataupun technician ataupun orang yang manage tempat ni saja. So kita offkan alarm dia dulu, disarm. Please enter your password. Okay, saya boleh dia bagi tahu anda password dia kerana anda tak tahu tempat ni pun. Okay, dah disarm dah. Dah boleh masuk. Alright, so jom kita pergi pula tengok tempatnya apa ini. Bukan saja ada alarm system, dijaga dengan alarm system. Tengok kunci dia banyak ni. So anda tahulah berapa banyak lock yang kita kena ada. Alright, jom kita buka. Okay guys, kita dah masuk ke dalam sini dan kalau anda boleh dengar bunyi bising kan? Apa benda yang bising-bising tu? Inilah apa yang Sean akan buat pada hari ini. Kita bagi anda lihat. Nampak tak? Nampak tak? Inilah dia mesin-mesin. Mesin-mesin cetak wang. Cetak wang. Yeah. Ni kita panggil apa? Ini adalah mining machine. Ataupun kita kata Bitcoin mining machine. Ini apa yang kita dapat daripada mesin-mesin ni, sebenarnya dia boleh dijual dengan harga yang tinggi. So that's why kita ada orang buat yang ni. So tugas Sean pada hari ni apa? Tugas saya pada hari ni adalah untuk membersihkan mesin-mesin yang ni. Diharapkan anda boleh dengar lah sebab bising kan di sini. So mesin-mesin dia macam ni, kita boleh panggil mesin ni sebagai super computer. So dengan mesin-mesin macam ni lah dia dapat menjana pendapatan. Alright, kenapa saya nak bersihkan mesin dia ni? Kerana sambil-sambil tu anda lihat lah mesin tu ya. Beginilah keadaan mesin. Mesin-mesin. Nampak tak? Banyak yang tak jalan kerana disebabkan dia terlalu panas. Dia ada masalah teknikal sikit. Kena servis lah. Dan inilah keadaan. Tengok, dia cukup kotor. Nampak tak? Kotor. Memang kotor teruk. Ini semua habuk lah. Nampak? Tengok. Nampak? So, hari ni Sean akan membersihkan mesin-mesin yang ni. Dan pastikan mereka berjalan seperti biasa. Ini yang berjalan. Yang tak berjalan tu kita kena servis balik. Ini yang berjalan. Legendary. Right.
Okey, beginilah keadaan mesin yang dalam keadaan yang sangat kotor. Nampak? Debu-debu dia. Oh, memang kotor. So, kita nak bersihkan dia dan jadikan dia balik macam ni. Ni memang kotor lah debu dia, tengok. Oh. Tengok tak? Ui. Ui. Memang kotor gila lah ni. Nampak? Oh. So disebabkan banyak habuk-habuknya, nanti kita akan menggunakan air compressor yang ni lah untuk bersihkan dia, dan ini adalah dashboard saya. Alright, dashboard untuk bersihkan habuk-habuk tu. Nanti saya akan tunjukkan caranya macam mana. Okay, so sekarang kita dah buka mesin yang ni. Inilah mesin mining ataupun ni brand dia, Antminer L3. Dia memang ada banyak. Ada banyaklah jenis, ada jenis untuk mine Bitcoin, Ethereum, macam yang ni Litecoin. So sekarang keadaan dia memang sangat kotor lah. Kita akan buka ni, ini power supply, inilah mesin dia. Kita akan buka dua-dua ni, lepas tu kita akan bersihkan dalam tu, hilangkan habuk-habuk yang ni supaya dia tidak panas. Kerana bila dia panas, dia akan menyebabkan mesin ni hang lah. Dan kalau bernasib tak baik, board-board di dalam pun akan terbakar. Kalau dah bakar, you akan kena repair lah, mahal lah. Okay, mula-mula kita cabutkan wire dia dulu. Asingkan power supply dengan mining machine. Alright, wire dia di sini, kita cabut dulu. Ni power supply. Sekarang kita nak buka ni pula. Nampak? Screw. Nah, jom kita lihat isi dalam. Kotor kan? Nampak? Bahagian inilah yang kita kena bersihkan. Ni debu-debu dia. Kita kena bersihkan ni. Mesin-mesin ni tak boleh dibuka sebarangan ya. Disebabkan kalau anda buka, anda nampak tak? Dia ada ni warranty sticker. Warranty sticker dia. Kalau dah buka memang warranty dia spoil lah. Tapi kita tahu repair, so kita boleh buka. Jom kita lihat keadaan di dalam dia macam mana. Nampak tak? Debu. Saya ni nampak kotor. Dia sepatutnya kena bersih ni. Dia kena bersih, kena angin kena lalu daripada sini, baru dia boleh sejukkan board-board di dalam ni. Nampak? Dah begitu tebal dah, tengok. Oi. Nampak, nampak. Ini bahagian belakang dia. Nampak? Dia bersih sikit kan? Sebab daripada depan dia dah sangkut dah banyak. So daripada belakang dia, dia bersih sikit. Sepatutnya dia macam ni tau. Alright, sekarang kita keluarkan board ni, kita tengok. Di sini ada 4 keping. 4 keping board.
tu. Nampak? Ini memang dah betul-betul kotor lah ni. Bahagian dalam dia. Nampak? Okay, so sekarang kita nak hidupkan benih. Dah penuh. Angin dah penuh. So kita dah boleh mula membersih dah. Alright, jom kita membersih. Okay, sekarang dah bersih, kita pasang balik. Dah bersih ya, nampak? Hilang debu-debu dah. Sina-sina nampak? So, dah hilang debu tu, dia dah tak panas dah. Supaya dia terus beroperasi dalam 24 jam sehari ya. Dan mesin-mesin yang ni memang dia tanpa henti ya. Kalau henti pun mungkin seminggu, dua minggu sekali saja. Henti pun mungkin sejam dua. Tak lama. Sebab you tahu lah kan, semakin lama dia henti, semakin lama lah anda tak dapat income. Seterusnya ni pula kita bakal balik. Sekarang yang ni dah dibersihkan dan kita akan kembalikan dia kepada rack nanti. So inilah apa yang Sean katakan, ini adalah what's man do. Tengok kotor dia kan, ha. Tengok tangan Sean, hitam. So what's man do memang eager lah. Kita kata 3D job pun kita buat. Dangerous, difficulty dengan dirty, ha, itulah yang bahaya, yang kotor, yang susah. Memang lelaki buat. So sekarang kita akan pasang balik dan selesailah kita punya video pada hari ini. Tetapi Sean tetap kena bersihkan semua-semua mesin yang ni dulu. Yang saya tunjukkan satu tapi saya kena bersihkan banyak. Alright, kita jumpa.
pasang balik. So inilah keadaan dia. Ni dah hijau. Dan hijau. Cantik. Nampak dah bersih-bersih dah. Okay, so begitulah keadaan cara Sean buat ataupun salah satu kerja Sean sebagai lelaki lah. What's man do? So Sean the man here, what's man do? So itulah salah satu kerja yang Sean buat, bersihkan mesin melombong ataupun mining mesin ini dan juga maintain lah. Selepas kita dah bersih, kalau dia tak jalan, kita akan servis, kita akan check balik, reset semua, pastikan everything is good. Dan kau tengok tangan aku hitam tu kan. Dan itulah debu-debu yang ada ataupun yang kita bersihkan daripada mesin-mesin. Dalam satu unit ni ada 40 mesin. So biasa kita panggil lot kecil lah. Kalau lot besar boleh tampung 100 unit dan kalau besar lagi lebih daripada tu lah. So Sean kena bersihkan semua 40 biji yang tu dan kena pastikan dia berjalan. Dan sebelum kita berakhir kita punya channel ataupun kita punya video kali ni, kita buat sesuatu pada debu tu ya. Alright, kita tulis sikit. Oh, tak nampak. Sean the Minion. Sean the Minion. Alright, kepada anda yang minat pada channel Sean, jangan lupa untuk subscribe, like dan share ya. Alright, kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Sean the Minion. Bye bye.